the players are holding their shirts over their nose, you would think that there might have been something let off which is interfering a bit with their respiratory system. Halo Sobat Fakta, Bang Pin. Ketemu lagi dengan Bang Pin yang mengabarkan fakta-fakta viral yang terjadi di Indonesia. Dan kini masih soal Kanjuruhan Disaster, tragedi Kanjuruhan yang juga mengundang simpati publik internasional. Dan bahkan pemain Liga 1 Prancis ikutan protes atas tragedi gas air mata yang terjadi di Indonesia. Aksi ini terjadi dan dilakukan oleh para pemain yang sedang bertanding di Liga 1 Prancis sebagai solidaritas terhadap apa yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang saat laga Arema vs Persebaya di mana menelan korban ratusan orang. Dan di situ yang mereka protes adalah penggunaan gas air mata oleh aparat yang berwenang karena penggunaan gas air mata jelas dilarang oleh FIFA di dalam mengamankan supporter pertandingan sepak bola. Dalam pertandingan yang dimenangkan 4-1 oleh tuan rumah itu, nampak setelah pertandingan usai, para pemain berkumpul di lapangan untuk memberikan penghormatan kepada para korban. Dan juga para pemain nampak memperagakan aksi disemprot gas air mata sebagai aksi protes terhadap pihak aparat yang menggunakan gas air mata untuk menghalau para pendukung Aremania. Beberapa pemain menutup hidungnya memperagakan saat mereka disemprot gas air mata. Tidak hanya pemain, official tim dan juga pelatih nampak juga menutup hidungnya menggunakan kaos yang dikenakan sebagai bentuk aksi protes dan solidaritas terhadap korban yang meninggal akibat dibombardir oleh gas air mata oleh pihak kepolisian. We'll be right back.